Awang-awang ditutup, polisi nembok ne. Loh, ora dhewe barangi lho, awang-awang tutup lho. Polisi tutup. Awang-awang tutup, awang-awang. Video seorang supir truk di Kabupaten Mojokerto maki-maki petugas kepolisian viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, video pertama kali diunggah oleh akun TikTok bernama @ekosaprol. Kini, video viral tersebut sudah dihapus oleh pemilik akun. Meskipun demikian, rekaman sudah diunggah ulang oleh sejumlah akun di platform media sosial lainnya, seperti Instagram @jokersupriyadi. Tampak dari video yang ada, seorang supir truk memaki-maki petugas kepolisian. Ini lantaran emosi jalan yang hendak dilewati ditutup dan dijaga oleh petugas. Hingga saat ini videonya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dirangkum dari tribunjatim.com, pelaku yang memaki-maki petugas kepolisian berhasil diciduk. Mereka bernama Gendu Lukito Pribadi 35 tahun, si supir, dan kernetnya bernama Eko Lukmanto 18 tahun. Keduanya merupakan warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan lokasi pengambilan video berada di Jalan Simpang 4 Awang-Awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada Minggu 11 Juli 2021 lalu. Kapolres Mojokerto, AKBP Doni Alexander, membenarkan penangkapan keduanya. Doni menyebutkan kedua pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf terhadap institusi Polri. Gendu Lukito Pribadi mengaku sengaja merekam karena tersulut emosi adanya penyekatan jalan. Ini membuat dirinya tidak bisa mengambil air isi ulang yang akan dikirim di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Ia melontarkan kata-kata kasar itu karena kesal, bukan rasa benci terhadap institusi Polri. Apalagi dia melewati dua jalur penyekatan di Krian dan Prambon Sidoarjo, namun berhasil lolos melalui jalan perkampungan.